Sebuah minibus terjun ke jurang di Jalan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 5 penumpang dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka-luka. Sejumlah warga berupaya untuk mengevakuasi minibus yang terjun ke aliran sungai di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bangkai mobil sulit dievakuasi lantaran berada di dasar jurang. Sebelumnya minibus diketahui melaju dari arah Sukamakmur ke kawasan Sentul, Rabu dini hari. Naas, saat melintasi jalur curam menurun, kendaraan justru terperosok dan terjun ke jurang sedalam 30 meter. 5 orang penumpang dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka. Diduga kecelakaan disebabkan pengemudi yang mengantuk hingga gagal mengendalikan laju kemudi.